makan. Makanya gak usah aneh-aneh, kamu pasti pakai gak jelas. Ih, jelas banget yuk. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but it don't matter. So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Again, jadi kali aku sendirian karena aku tiba-tiba tuh punya ide. Jadi, kemarin tuh waktu aku lagi liat Instagram, itu aku liat tutorial orang itu ngebuat jerawat, tapi jerawat palsu. Dan aku langsung punya ide, kenapa aku gak ngebuat itu? Kayak aku tiba-tiba punya jerawat banyak gitu. Dan aku mulai reaksi Dimas tuh kayak gimana. Karena kebetulan, alhamdulillahnya tuh muka aku bukan muka yang gampang jerawatan. Mungkin waktu kayak lagi breakout aja sih jerawatnya. Dan aku gak mau ngebuat kayak tiba-tiba aku tuh punya jerawat banyak banget. Dan Dimas tuh bakalan kayak gimana reaksinya? Dia jijik, dia gak suka, atau dia biasa aja gitu. Karena emang aku gak pernah jerawatan separah itu. Dan aku udah siapin bahan-bahannya tuh apa aja. Oh, bahan-bahan sih, alat makeupnya tuh apa aja buat nanti aku ngeprank Dimas. Karena yang aku lihat di tutorial itu tuh dia pakai kayak semacam lem, lem bulu mata gitu. Terus dikasih eyeshadow dulu, eyeshadownya tuh warna merah, terus kasih lem. Dan aku sebenarnya gak tahu sih bakal berhasil di muka aku atau enggak. Karena kebanyakan kadang tutorial itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Dan aku tuh belum nyoba, jadi baru pertama kali nyoba ini gitu. Dan nanti kan karena kita mau pergi, aku bakal telepon dulu Dimasnya. Kayak aku pura-pura ngebatalin kalau hari ini aku gak bisa keluar, kayak tiba-tiba muka aku keluar jerawat banyak gitu. Aku malu mau keluar sama kamu. Dan nanti juga aku bakal vikal dia sebentar buat nunjukin muka aku, baru nanti ketemu sama dia. Ini tuh lemnya, ini tuh lem bulu mata biasa. Jadi sih aku udah tutorial tuh emang gitu, dia pakai lem. Dan untungnya aku tuh yang palette-nya tuh banyak warna-warni gitu, ada warna merah, kuning. Karena kita butuhin tuh warnanya tuh merah sama warna kuning kayaknya. Tapi tuh jujur aku tuh gak bisa make up, jadi aku tuh gak tahu bakal berhasil atau enggak gitu di muka aku. Jerawat beneran. A few moments later. Jadi ini tuh hasil akhir semuanya, udah aku tambahin tadi. Sini ada 4, ada 2, sini 3, dan sini tuh 3. Dan muka aku jerawatan. Dan aku berharapnya enggak beneran. Aku mau kasih di sini. Tapi kayaknya enggak usah deh, di muka-muka aja. Neng, kita gak usah pergi ya. Semalam tuh kayaknya tuh aku salah pakai skincare kan, langsung keluar jerawatnya banyak banget. Gimana Jo? Coba lihat. Itu banyak banget ya, saya beneran. Lihat loh. Lihat tuh malah ketawa. Sebenernya banyak banget loh. Oh, putih-putihnya keluar kan. Makanya gak usah keluar ya. Gak ah, lagi kayak gini facial langsung ditutup-tutup banyaknya, sakit semua tuh kan. Deh, lihat deh muka aku kayak gini semua, jerawatnya banyak banget. Apa? Bentar, aku nih. Hah? Gak. Tadi Mas bakal hangat sini. Dan aku mau siap-siap dulu. Lihat muka aku. Enaknya aku tambahin atau enggak ya? Enaknya tambahin atau enggak? Gak usah digini aja sih, kayak udah banyak banget. Makanya gak usah aneh-aneh, kamu pasti pakai gak jelas. Ih, jelas banget yuk. Mau pakai skincare apa coba itu? Gak tau. Mau aku tuh kayak gini banget. Kamu pakai skincare apa sih, kamu gak jelas kayak gitu. Gak tuh semalam tuh toh. Kamu gue tumben gak ngomong sama aku dulu, kamu nyoba-nyoba skincare kayak gitu. Ntar kamu jerawatan loh, aku aja udah agak hilang kok. Ya aku kan pertama pakai kayak penyamu tuh, kita kan pakai sama tuh skincarenya. Terus tuh aku pikir gak glowing-glowing lah, mah glowingnya sok ganti. Pakai air wudhu nanti glowing. Itu skincare yang bagus. Skincare yang bagus lah air wudhu, tapi ya itu kan kayak gitu. No, gitu kayak merah-merah gitu, itu ada putih-putihnya lagi, tak petes ya? Tak pukul lagi petes, jangan dong, sakit banget. Ya makanya gak usah aneh-aneh, kamu aja usah aneh-aneh kayak gitu. Aku gak aneh-aneh sayang, jadi tuh kan semalam tuh aku mikirnya coba aku ganti skincare siapa tau terus glowing gitu kan kalau aku bakal. Dia gak tau. Ah! Ah! Jangan!
gemes aku minta tes gitu rasanya. Ya makanya gak usah aneh-aneh. Aku gak aneh-aneh orang. Kamu kok udah hilang jerawatnya, aku malah sekarang sih ngomong kamu sayang. Mau besok sekarang? Bisa, apa bisa. Mau periksa sama dokternya, dicek gitu. Kalau soal facial masih kayak jerawat-jerawat tuh gemes aku, gemes aku. Berantem loh, saya gak mau minta jerawatku. Sakit tuh. Gemes beneran. Kamu mau kalau pas jerawat, gitu sakit gak? Enggak. Sakit gak? Bila tau kamu, kok kamu udah gak ada kan? Malah aku sekarang jerawat tuh. Makanya gak usah aneh-aneh. Soalnya nyoba-nyoba gak jelas gitu tuh kamu dulu. Kan bisa dicek tuh, itu mesti ada merkurinya apa gimana. Tapi kamu rusak, sekurin, kamu keluar semua gitu jerawatnya. Aku pikirnya tuh biar kalau aku ganti itu instan kan katanya tuh digadeng instan katanya tuh gini ngarang, gini instan, terus aku instan. Ngomong dulu jadi tuh di itu di amplas mukamu di, kalau amplas enggak bersih enggak ngomong iya kamu di penjahanya tuh katanya cuman sebentar cuman seminggu tuh bisa glowing jadi aku pikir daripada aku pakai yang itu sebulan dua bulan baru pakai terus seminggu glowing terus malam terus pagi-pagi langsung kayak gini langsung aku syukurin makanya bilang dulu jangan dipukul sakit sampai orang makanya toh gak usah aneh-aneh. Kamu mas kan yang ngeyel, kan nyoba-nyoba gak jelas soal sini coba. Karena gini kamu saya kan bukti kan aku bisa kasih ke kamu gak bisa tak kasih tahu ke kamu gitu loh sayang kalau misalnya. Aku aja lama banget hilangnya, ini aja masih belum hilang. Ya tapi aku tes dulu di muka aku gitu loh sayang. Ya gak usah gak jelas kayak gitu tuh ya, kamu beli berapa coba itu? Murah kok. Udah gitu beli yang murah. Ya siapa tahu. Gak mungkin lah, ngarang. Ya loh, aku sapa kayak gini di kamera banyak banget cerawatnya. Sekarang kamu ntar buat video ya gimana coba? Makanya coba kak, jadi kan kayak gimana tuh? Kayak gini sama ya kamu cerewet. Kita sama-sama cerewetan. Tapi banyak kan aku lo cerewetnya tuh. Tapi kamu masih putih, kalau kamu gak putih jadi gak apa-apa. Putih bedak ini mah. Enggak, tapi dari bebas aja cerewetnya. Gimana sih sayang? Kamu pakai apa waktu itu biar gak cerewetan? Ya langsung hilang sehari hilang. Iya gak bisa tuh ya, ntar kamu tuh biar kuat dulu. Itu sebenernya emang aja berantem nih. Gemes aku sempat pengen tak penyet gitu. Kita berantem, saya udah hilang berantem banget. Sayang. Yaudah yuk. Kemana? Gak mau pergi, aku gak mau pergi. Aku mau gak mau pergi sampai jerawatku hilang. Bener-bener aku gak mau buat video sampai jerawatku hilang. Itu kan kayak aku dulu. Ya, gitu, jadi aku sekarang gitu posisinya gak mau. Ya gak apa-apa, tetap tak edit gitu. Pakai filter yang glowing. Gak bisa lah, kalau bisa aku dulu kayak gituin waktu jerawat masih ada ya, makanya tuh gak usah aneh-aneh, kamu tuh dibeliin kayaknya lo gemes aku liatnya. Sakit kan? Iya. Gak mau, aku tahu kamu tuh nakal dulu, aku pengen jerawat dikit aja kamu gituin bekas nih masih warnanya coklat. Ya aku kan namanya orang, pinginnya tuh kan putih secara langsung, seminggu putih tuh wow gitu loh sayang, tau gak? Jadi ini sana ngarang. Ya, aku tahu. Tapi hasilnya kayak gini. Tuh kamu, udah buat video yuk. Gak mau, gak mau. Ayo buat video. Buat video. Tidak. Coba ya, aku coba praktekin kalau aku bisa buat video di handphone aja. Coba kamu kayak opening gitu. Hai guys. Yuh, merah-merah semua. Aku juga dulu kayak gitu. Enggak, ini. Hai guys. Kita sama jerawatan, coba lihat. Biru, merah-merah aku jengkel aku. Kamu sayang, gitu gak kasih tau aku. Kamu nyoba-nyoba jadi, karena kamu bilang sama aku kalau kamu nyoba-nyoba skincare kayak gitu. Kamu kapan belinya? Kemarin. Kok gak mau sama aku dulu? Kan. Kamu beli di mana? Online. Shop maksudnya. Iya, sekarang kan semua online. Jelas ya. Mereknya apa emang? Coba ada di internet. Apa namanya mereknya? Apa ya kemarin ya? Apple Glowing atau apa? Apple Glowing. Aku lupa. Apple Glowing Skincare. Kayaknya. Apple Beauty Skincare? Ya. Gak itu. Apple Red Jelly Super Glowing ini. Gak. Beauty Skincare apa buat bikin kulit? Gak. Yang mana ini? Pink ini? Bukan. Warnanya aku ungu. Kamu aja gak jelas kayak gitu kan nyoba. Warna aku ungu. Gak pink gitu, ungu. Namanya kalau gak apa Blueberry Skincare apa ini aku buat dulu. Aku lupa mereknya apa. Kamu beli berapa? 150, murah. Udah belinya murah, ngusap muka gak masalah murahnya ya. Ketarik mana-mana mukamu. Ya aku tahu, saya nyesel juga sama terus gimana aja. Ya udah buat dia. Gak mau. Udah ntar rasanya misal nih, misal tak facial nih. Langsung hilang gak? Ya gak tau, langsung hilang tuh masih merah. Dan gak facial tuh mah dikeluarin semua jerawatnya. Ini putih-putihnya tuh. Iya. Jangan tuh sayang. Coba kamu coba tak gituin. Jadi ya ke dokter ya. Bentar dulu. Kayak kita enggak kan misal nih misal. Ya udah bagi dia aja. Bentar dulu, jangan. Misal nih contoh dulu kalau di handphone kayak aku buat kita opening bareng coba. Halo guys, welcome back to my YouTube. Aku udah jerawatin, masa kamu ikut jerawat. Tapi kamu kok sampai merah-merah gitu kayak apa namanya cacar gitu. Jangan-jangan aku cacar lagi. Heeh.
Enggak, emang kan masih katanya tuh aku takut browsing. Kan apa namanya? Coba ya, aku bilang halo guys lagi deh. Ah, parah banget tuh. Itu kayak cacar gitu malah. Ini enggak cacar, sayang. Kan waktu aku browsing tuh, ya kemarin aku browsing itu emang kalau awal tuh merah-merah gitu kan, kamu tuh juga merah-merah kok ganjel ya kan kayak apa tuh. Emang kok jatuh kayak ganjel gitu tuh. Kayak ada bengkak nyut-nyutan gitu. Kamu itu kalau vlog kayak gitu loh. Ya, makanya nih kalau di bedak kan bisa kan ditutupin tuh. Tapi kan masa ya aku pakai bedak sih tebel-tebelnya saya biar nutup kan. Ya makanya gak usah aneh-aneh. Begitu juga aneh-aneh gak jelas so. Itu namanya penipuan sayang kalau gitu. Syukur. Ah! Kasar sih. Astagfirullahaladzim. Gak mau. Ih. Minta ntar aku mau nyari posisi yang kemungkinan sih aku tutup kalau sewaktu aku. Gak bisa, hidup. Halo guys. Kamu pakai itu loh, apa namanya? Cie. Gak bisa, gak bisa itu. Yap. Gak mau ah, aku gak mau pergi. Ya gak, nanti dicek di tuh kayak di periksain. Gak mau. Say. Ih. Gak sentuh, gak sentuh. Gak lengket. Setahu aku jerawat gak lengket ya. Jerawat lengket. Enggak, jerawat gak lengket. Itu gak lengket. Aku keluar itu cair. Beneran jerawat, gak bisa lagi mah orangnya beneran jerawat kok. Ih, orang merah-merahnya. Ih apa ini? Ini kan lem. Ini tuh gak beneran. Ya Allah. Ih, bener sayang, ayo beneran sayang. Sayang. Ini beneran. Enggak. Ini tuh lem. Sayang. Aku masih shock. Ini tuh lem. Lihat nih, bilang nih. Tadaaa. Ya tuh, aku kan kemarin tuh liat di Instagram tuh sayang. Di Instagram tuh kayak ada tutorial jerawat palsu gitu. Terus aku nyobain. Ini gitu pakai jerawat banyak. Pakai lem bulu mata. Itu kamu kok jerawatnya beneran tau baru kamu kena azab. Beneran, kamu azab gara-gara ngeprank yang jerawat sampai gitu. Coba dimasuk. Aku aja jawab aja kayak bingung kok. Iya aku tak gini loh. Pakainya gini dong gila. Ntar kena azab. Enggak. Gara-gara kamu ngeprank aku pakai jawab. Enggak. Itu gini loh. Itu bisa kena azab loh. Aku cerita. Kamu besok seminggu lagi tiba-tiba cewek aku satu muncul lagi. Kok kayak bener kayak jawab beneran ya saya. Gak mau hilang. Gak mau hilang ini yang ini. Nih kayak jawab beneran udah timbul deh. Bahkan bener aku pinter kan ngambil makeupnya. Gak jadi tuh. Aku cuman mau lihat kamu kalau misalnya aku jatuh gimana kan biasanya nggak pernah jerawatan dari kita SMA kan? Kalau kamu jerawat itu kita pesel bareng. Iya sih, yes. Untuk kamu bakalan shock gimana tiba-tiba kamu lihat aku jerawatan yang banyak gitu. Jadi Dimas itu tadi berhasil marah-marah sama aku, marah-marah bukan karena jerawatnya, marah-marah gara-gara aku dikiranya bener-bener pakai skincare yang sembarangan. Padahal tuh nggak berbeda atau marah. Tapi tadi keluar kok aku bingung loh sih. Apel gue mikir. Apa ya? Tapi kok ada keluar tadi apa gue? Aku langsung apel gitu. Ingat aja buah apel, terus aku ganti, aduh kok beda mereknya. Aku gitu takutnya terkira merek itu gak bagus sama blueberry aja. Aku bingung liat. Ayo jadi kali ini video aku berhasil, Dimas itu kaget dan Dimas marah-marah. Ini video kali ini berhasil, Dimas bener sebel sama aku. Oke, jangan lupa like, comment. 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마